Assalamualaikum, kembali lagi dengan Better Gamer. Ini mau main NFS Hit lagi. Ada satu achievement. Achievementnya ini khusus buat yang rep level 50. Nah, ini butuh mobil yang performanya 400 plus. 400 lah. Nah, itu nama apa? Nama balapannya Discovery. Nah, ini petanya. Jadi lokasinya agak ke utara barat. Oh, sini. Discovery. Ini kan kelihatannya apa? Rutenya itu ngiterin peta gitu. Jalurnya hijau ini, ngiterin peta. Lumayan jauh ini. Ini sama adikku juga, Fikri. Berdua ya apa? Ini siang atau malam gak keluarnya Mal kah? malam ini balapan malam Malam. balapan Ya. malam ini aku pakai ini ya apa Ferrari. Ferrari ini spesial ini dapat dari apa namanya kru ini rewardnya ini untuk yang apa yang krunya sudah level 50 dapat bisa apa unlock Ferrari harganya itu 2 juta seratusan performanya juga sudah di mentok-mentokin eh enggak memang dia ini mentok sih Ultimate Plus ya. Balapannya di sebelahnya mana Kak? Downtown Palm City. Iya di utaranya Downtown Palm City. Halo. Offroad Parts. Oh, aku dapat. Aku nganlock anu Offroad Park. Mana? Nah, ini aku kombinasinya ini Speed Cross Suspension. Tayernya ini anu aja apa namanya stock diferensialnya juga stock kalau aku kasih Maksudnya apa itu? ke yang lain tuh kayak terlalu mentok-mentok gitu loh terlalu jauh gitu loh dikasih ke speed cross itu malah cenderung ke tengah aku pengennya yang cender apa ya antara antara tengah sama pojok kiri bawah race road gitu kalau dikasih Ada track yang stok apa aja? diferensial sama bannya kalau dikasih track itu mentok mentok di race road jadi terlalu kaku jadi aku diferensialnya itu stok terus bannya ini ya paling kalau ganti ke speed cross tire lah dia agak sedikit ke tengah rally dia agak ke pinggir drag 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 nggak bisa sama sekali di anu nggak ada uratnya sama sekali nggak bisa ke kalau pas ke tanah-tanah tire aja gitu tire ini ya sedengan lah gitu ban sedengan Air elit. Iya, tire elite. Kan dia bawaan. Bawaannya itu tire. Terus diferensialnya stok. Stoknya ini nggak ngerti ya. Dia kelas apa ya? Kalau bannya jelas elite ya. Tapi kalau diferensialnya ini nggak jelas dia kelas apa. Tapi kemungkinan Cross besar sih dia suspensinya yang jadi apa? paling atas kelasnya semuanya ini. Si Ferrari ini loh memang spesial kok. Ya, suspensinya apa? Nah, suspensinya aku ganti speed cross. Kalau stoknya dia itu mentok di kiri bawah race road. Kalau rally masih mentok kiri race. Itu Emang tire bisa ya buat ke tanah-tanah gitu?
lebih bisa dari gambarnya ya, lebih bisa ketimbang drag. Mau dikasih speed cross Oh, boleh. ketimbang race. Hah? Mau Ketimbang dikasih race. gimana? Ya, speed cross sama race lebih bagus mana? Kalau misalnya ini ya, aku suspensionnya stock, terus habis itu apa namanya, tayarnya aku naikin ke speed cross. Nah, itu juga lumayan sih. Dia agak mirip-mirip hasilnya ya, agak mirip. Aku belum nyoba ya. Agak mirip-mirip dengan apa namanya? Ini loh apa? McLaren. Nah, Dia rally suspension agak McLaren kan speed cross suspension, race tire, track differential aku. Nah, itu dia hampir di pojok kiri bawah. Tapi maksudnya gini, memang sifatnya McLaren ini, Mas, jadi nggak apa, jangan cuma lihat di kotaknya itu gitu loh. Itu secara secara grafisnya memang mirip gitu kan. Tapi coba rasakan, kaku-kaku memang, anu, ini Itu tadi apa McLaren. suspensinya? Speed cross ya? Iya, aku jadi cenderung speed cross suspension gitu. Jadi cuma ganti suspension aja itu udah apa, ada terasa perubahan gitu. Yang lainnya stock gitu, bawaan lah gitu ya, default default. Pit cross tire nambahin juga off-road-nya. Memang nambahin nambahin off-road dan drift gitu. Tapi kan kita pengen balapan gitu. Iya. Gak ada polisi lah. Ya ada sih hari saya malam ya. Cuma maksudnya itu, Jadi kakak milih, maksudnya ini kan, ya milih ini kan suspensionnya cuma, pit ini kan cross. cuma balapan kan, balapan dari nol kan. Kecuali yang high heat itu jelas, Jadi jelas apa namanya, polisinya bisa brutal kan kalau pas high heat. ya, diulangi lagi Kak. Differentialnya stock, tires elite, Iya, tire itu sama default speed itu. cross suspension. Tire itu default, Fikri. Nggak beli intinya. Iya, yang nggak beli. Diferensial sama bannya itu nggak beli, default. Yang Iya. diganti cuma suspension. Aku udah nyoba-nyoba kok. Tires elite sama speed cross suspension udah. Ferrari kan, bukan McLaren. Ferrari itu Ferrari. Sebetulnya memang yang paling berperan nomor satu itu suspension. Ya aku kayaknya belum ngetes sih kalau suspensionnya default terus bannya diganti speed cross gitu misalnya. Tapi nggak tahu ya. Kayaknya pernah, kayak udah nyoba aku, udah nyoba segala kombinasi. Mulai. Ya, mulai mulai malam. Aku apa pas travel ke Jeffos di Downtown Palm City. Apa ya, kayak mobil Batman ya ini ya. Apa Iya, namanya? mobil Batman. Hey, sorry I Ferrari didn't see ini. that earlier. Lucas still pissed? He'll be okay. Yeah. Want to hear something really weird? I got a message about getting my missing car back. From who? No idea. Aku pakai ini loh, apa? Mesin safe? yang satu tuh. They picked the parking lot north of the beach. Means there'll be plenty of people. Even Kok so, ada itu ya, achievement thanks. Tuned See you there. X House. Maksudnya apa itu? Tuned X House. Suara. Betul, betul. Jadi achievementnya itu apa namanya? Kita nge-tune suaranya. Suara suara knalpotnya di-tune ke kiri atau ke kanan atau ke
tengah. Oh sembarang, pokoknya tidak tidak dengan suara defaultnya gitu lah, diubah aja se yeah. Gimana lah seenaknya. Mana sih ini tadi? Oh aku belum. Lucu. Tapi aku lebih setuju itu si Ferrari, soalnya kan akselerasinya kan full. Ya kan aku sering nabrak-nabrak. Tapi stabil sih ini. Kalau merasakan nggak? Ini party, ya? Mobil yang agak lumayan, hah? Ya party. Ngerasakan apa? Mobil yang agak lumayan stabil, nggak terlalu ngepot-ngepot. Kakak merasa gitu nggak dibandingkan mobil-mobil lainnya? Tapi kaku, gimana yo? Ya aku memang butuh ngepot kok. Ya, kecuali memang ada perlunya ya. Ya seperti yang Fikri bilang salah satu time trial, memang nggak butuh ngepot gitu kan? Kalau ngepot malah jatuh dari monorail. Aku udah, maksudnya udah merasakan enaknya ngepot. Kalau nggak ngepot sama sekali nggak enak. Ya aku mungkin kalau balik ke main F1 ya. Dulu kan aku seringnya mainnya F1 ya. Mungkin gimana gitu rasanya. Ini kakak lagi ngerasakan gimana? Ya, spesialnya spesialnya apa? Spesialnya Need for Speed kan nitro terus ngepot. Ngepot tuh sejak Need for Speed. Need for Speed apa sih namanya? Karbon kalau nggak salah namanya. Lebih enak F, lebih enak McLaren ya. Enggak, maksudnya aku lagi bahas game F1. Paham enggak? Iya, maksudnya kalau ngepot-ngepotnya itu lebih enak. Lebih enak McLaren kan. Oh iya. Memang jadi nyemplung lagi. Memang dia sudah apa namanya? Dari awal itu sudah lebih gesit gitu loh. Polisi. Iya. Berasi. Kakak kalau belok harus pakai kotak jadinya ya, kalau pakai mobil ini. Ya enggak sih. Kan aku kan udah kucun kan. Kalau sebelumnya ya memang karena kaku ya. Kalau enggak kotak enggak aneh, enggak mirip belok. Kayak gini kan enak, anu. Lebih asik ngesot-ngesot gitu. Tapi aku pakai setelan rally semua. Menurut kok beloknya kak? Maksudnya track differential. Beloknya lo nurut. Ya, ya. Aku mungkin nggak terlalu nyoba semuanya ya. Ya Fikri bandingkan aja gitu. Nanti lebih. Aku udah nyaman gitu sama setelan ini gitu. Jadi cuma ya, satu. Iya, dalam kecepatan tinggi ini beloknya nggak cepet gitu. Fikri lagi pakai. Harus dibuat rally kan. Fikri lagi pakai Ferrari apa? Aduh kenapa ingin pakai McLaren? Udah aku masih Ferrari. Oh masih pakai Ferrari. Berarti Fikri lebih suka setelan rally-rally Fikri ya? Rally-rally track. Gitu ya? Iya soalnya dia itu walaupun dikasih rally nggak ngepot-ngepot keluar-keluar gitu dibandingkan mobil yang biasanya kakak pakai yang lainnya.
Kakak pakai NAS gak? Ya boleh kan? Masa nggak boleh di sini pakai NAS? Iya, apa? Maksudnya toh kayak aku dari tadi nggak pakai NAS masalahnya. Terus? Ya maksudnya. Ini kan aku kan anu NAS pecah-pecah ini, bukan NAS yang nabrak. Super juga. Oh, tembus mobil. Iya sama. Aku pecah-pecah juga. Waduh, aku ditabrak polisi. Akan nanti icipin nih tuh kak rally kak. Iya iya. Rally aku, rally track. Aku kok tembus-tembus mobil terus sih. Eh lewat sini. Terampas. Mendaratnya. Kurang pas jadi kenapa? Ada yang lewat? Bukan. Kurang bagus aja mendaratnya. Kenapa sih? Aku yang waktu itu ya aku kok tembus-tembus mobil terus sih. Bukan nge-lag kayak ini. Ya kan kalau game online sering begini. Loh, aku tahu-tahu berkurang anu. Apa namanya? Kesehatan mobilku. Iya, soalnya kakak tembus-tembus mobil. Tadi nggak kehitung, baru kehitung sekarang. Delay. Iya kan. Tembus lagi masih. Gak jadi lagi. Kakak lihat pom bensin nggak kak? Aku kayak eman atau kayak bulat. Iya. Dari tadi tabrakin. Eman. Soalnya udah lupus, udah mumpung. Wih. Pom bensin. Eish. Tembus-tembus, truk yang tembus. Tapi polisinya nggak tembus. Dia tembus nggak ngurangi darah. Awal-awal aja tadi ya, anu apa namanya, pembalap lain kayak agresif gitu ternyata. Ah! Kakak salah jalan kak? Salah jalur ya, salah jalur. Ya kayak trek yang lain juga disuruh lewat sini sih. Tak lurus. Kalau kena kelihatan api-api gitu. Jelas tuh di depan itu loh Putri ramai gitu loh berapi-api gitu. Checkpoint miss. Aduh, gara-gara ngindarin polisi. Masih lebih panjang ini sih dibandingkan yang aku diundang itu. Siang kan aku diundangnya. Tapi langka memang waktu itu. Nah, kalau lihat pom bensin lagi ya. Kiri-kiri, sebelah kiri ada pom bensin. Tapi belum sih, masih seperempat berkurang. Nanti lah. Kurang berapa meter lagi? Aku yang diundang siang itu langka Fitri apa? 400 plus itu ada
ada dua mobil selain aku ya, jadi tiga gitu langkah itu. Aku juara dua. Duh, ya, kok left kak? Ya aku anu disconnect. Oke, dilanjut. Tadi sempat disconnect. Balapan Discovery. Hey, sorry you had to see that earlier. Luca still pissed. You'll be okay. Spesial yeah. Untuk yang rap level 50. No idea. Whoever it is, they want to meet. Think it's safe? Hey, bela. Apa tadi kayaknya kurang dua kali lagi bisa dapat Lamborghini. Lamborghini apa namanya? Bullet. Apa ya? Hurricane atau apa? Huracan. Kalian Sparty? Settinganku masih full off-road, lupa aku ganti. Full off-road? Iya, maksudnya full rally, soalnya tadi beberapa tempat lompatan itu ya off-road. Lanjut apa gimana? Lanjut aja, gak masalah. Ini tapi kenapa ya? Kan harusnya kalau ban itu ngepot di aspal itu kan putih anu asapnya. Kenapa kok dia hitam ya defaultnya ini? Putih. Iya loh, Gymkhana gitu-gitu kan putih. Gak tahu. Ini aku pakai F1 McLaren. Oh iya. Itu kan kalau banyak belok-beloknya gitu kan untuk akselerasi kan. Kalau ini aku settingan rally loh. Kendaraan akselerasi tinggi itu bisa ngecer-ngecer lagi belok-belok. Sekarang ini kok ditabrak. Sekarang ini lebih menang McLaren. Apanya? Iya, aku lihat di YouTube ya gitu, karena dia kan akselerasi, jadi dia kayak nyuri start gitu loh istilahnya. Iya. Masalah top speed itu nggak terlalu penting, malah lebih penting nyuri start. Iya. Belum ketemu ya kak, power itu maksudnya apa? Power push. Power. Iya, maksudnya itu apa? Apa itu pengaruh ke top speed atau pengaruh ke akselerasi? Top speed kan high speed. Iya, terus power itu pengaruh apa? Kalah jalan. Pakai settingan rally ngepot terus. Itu jauh ya? Enggak, terlalu jauh. Paling cuma 600 meter. Ya sih bisa dilihat itu di meteran. 600 meter. Ngepot. Wah.
lagi nggak fokus atau bohong jatuh nggak apa nih kak nabrak mobil beloknya kakak lagi ngelihat meteran enggak mungkin kurang kopi mungkin. Aduh, jadi Ferrari ini salah satu yang kiri pembentuk salah satu yang mesinnya cuma satu ya sama kayak Koenigsegg iya nggak bisa di nggak bisa swap iya nggak bisa swap engine dasar. Kenapa kakak? Tengah bakar ya. Levelnya polisi kira-kira berapa ya? Kecepatannya. Gak juga sih, loh. Sandung, gak jelas aku. Baru mau lompatan lagi. Pokoknya polisi itu pasti bisa ngejar gitu. Kalau yang enggak, gini. Hit satu gak bisa. Hit satu, ya tergantung hitnya kan. Gak jadi hit satu kita masih bisa apa? Lolos gitu kan ya. Semakin tinggi hitnya, berapapun kita pasti masih bisa dikejar gitu kan. Loh aku malah kamu itu komputer saking mengslenya aku gak apa-apa seru komputer oh itu komputer iya itu komputer itu nyasar lagi komputer lah iya nyasar lagi komputernya mengsle Nestle juga tapi barusan belum tahu ke pantai aku jadi gimana ya aku kalau sama mobil NPC lah istilahnya ya mobil warga gitu itu kuat aku tapi kalau nabrak Fikri ya itu aku bisa kalah hehehe 64% kak mana kapan aku balapnya tadi kau tahu kembalap itu karena dia nge-slay kak ya dia nge-slay balapannya disini terus aku tambahin mengsle lagi oh iya tadi udah sampai sini ya yang aku tadi udah 90% Udah 90% ya, aku udah dikit lagi menang kakak sekarang 90% itu 90% nya ini loh ya kecuali pikir memang udah sampai lihat 500 meter lagi gitu kan gitu kan kalau udah mau iya pilih, kan? Oh enggak sampai nah iya makanya ini kan trek sepanjang ini tapi aku udah ada damage reduction jadi nggak terlalu parah the
Master. Oh, jangan bermobil lah. Masnya cuma satu kali 15. Lagi pakai itu kenapa? Soalnya kan misi lompat. Misi lompat, lompatan itu loh. Apa butuhnya? Collectible atau activity? Apa butuhnya? Kalau pakai itu lebih mantap buat lompat-lompat. Oke lah. Aku pakai gitu ya malah. Jadi lompat ke seberang. Wih. 100 meter lagi. Belum lagi. Ah. Wih, achievement. Ah. Screenshot enggak tuh? Tiba-tiba kok anu tiba-tiba oh iya betul aku NFS ini nggak tahu terakhir-terakhir ini kalau apa namanya screenshotnya Steam ya F12 itu langsung macet langsung nggak bisa ngapa-ngapain hang gitu. Ini kok long jumpsnya kok bisa baru dapat 29. Bisa pakai apa namanya? Keyboard. Buat apa? Yang gerakin. Pakai WASD bisa. Ya karena apa tadi? Gamepad-nya yang anu. Yang bilang kontak gamepad-nya. Itu karena baterainya habis. Enggak. Ya sekarang ada bug gitulah. Masuk garasi. Oke. Gamepad-nya aja nih yang enggak ada. Inputnya tiba-tiba hilang. Bukan hang ini. Reputasinya sekarang 9.700-an. Hampir 10 juta. Yo, I've been sleeping in the car just in case she tries to take it again. She wouldn't, would she? Shift tab juga nggak bisa sih. Hanya bisa keluar game. Apalagi? Segitu dulu ya. Segitu dulu aja. Ini cara keluar juga nggak ada ya. Tap ya, oh tap. Press the C key for accessibility options. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.